Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa memberikan nikmat yang melimpah kepada kita, di mana tidak ada satupun nikmat Allah yang berdiri dengan sendirinya. Tidak ada satu nikmat Allah yang berdiri sendiri, kecuali ketika kita sedang menikmati nikmat Allah, ada pula nikmat-nikmat lain yang sedang kita rasakan. Pagi kita bisa sarapan, ya. Ada orang yang bisa sarapan tapi sakit perutnya, ya. Di samping itu juga ada nikmat-nikmat Allah yang selalu kita rasakan meskipun kita sedang berada di atas ujian. Gempa bumi, ya. Musibah. Tapi masih kita menikmati nikmat Allah yang lain, ya. Mungkin harta kita yang habis. Tapi alhamdulillah, musibah itu tidak sedikit pun menimpa jiwa kita, ya. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang besar ini. Di samping itu, nikmat berikutnya, ya. Dari sekian banyak manusia, Allah pilih kita sebagai orang-orang yang berada di atas hidayah Allah, memeluk agama Islam. Dan dari sekian banyak umat Islam, Allah beri anugerah kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Ini nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kepada siapapun, tidak Allah berikan kepada orang-orang di luar sana kebanyakan. Ya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, ikhwah sekalian, para santri, juga para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa semestinya yang hadir, yang duduk di kursi ini adalah guru kita, senior kami, Ustaz Dr. Syafi'i. Betul? Ya. Tapi tadi kami diminta untuk menggantikan beliau, ya. Jadi ibaratnya ana di sini adalah apa? Ban serep. Tahu ban serep? Yang ada di ujung mobil itu, atau mungkin di bagian bawah yang paling belakang. Ya. Yang namanya ban serep itu bentuknya macam-macam. Ada yang posisi bannya baru. Tapi ada juga bannya yang sudah gundul, ya. Sudah terpakai bertahun-tahun, gundul dia. Ada kondisi velg yang bagus dan ada yang mungkin sudah peot-peot, ya. Maka kekurangan yang ada pada malam hari ini, ya, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus duduk dan bersabar di majelis ilmu. Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini bukanlah tema baru, terutama di kalangan para santri. Ini santri semua di sini. Ada yang kuliah, apalagi yang kuliah, ya, yang sudah bertahun-tahun di pondok pesantren. Ya, bukan tema yang baru di telinga kita. Tetapi tidak ada salahnya jika kita mengulang. Ya, selain duduk di majelis ilmu itu adalah berkah. Ya.
Tidak ada salahnya juga kita mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari dari ilmu, ya. Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala mengatakan, "Man hazal ilma wa dzakarahu, salaha dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan, fa hayatul ilmi mudzakaratuh." Siapapun di antara kita yang mendapatkan ilmu kemudian dimudzakarahi, ya, dipelajari lagi ilmu itu, diulang-ulang bersama temannya, bersama gurunya, ya, apa faedahnya? Salaha dunyahu wa akhiratuh. Maka insyaallah biiznillah kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita nanti akan menjadi baik, akan tentram. Maka kata beliau, fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratu. Maka terus meneruslah kita bermudzakarah, karena sejatinya ilmu itu akan tumbuh, ilmu itu akan hidup dengan apa? Dengan banyak dimudzakarahi. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat ilmu dan beginilah cara kita bertabarruk, cara kita mengambil berkah dari ilmu yang sudah kita pelajari. Karena semua kita ingin hidup tentram, ingin hidup damai, maka sering-seringlah bermudzakarah. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Lama atau sebentar? Sebentar. Lama. Ya, ada yang bilang lama, ada yang bilang sebentar, ya. 60-70 tahun itu waktu yang sebentar. Jika apa? Jika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu yang bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun, ya. Bahkan saking singkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa, memberikan perumpamaan bahwa umat ini usianya sangat pendek. Apa perumpamaannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, umat Yahudi, mereka diberi kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkannya dari subuh sampai zuhur, lalu kemudian mereka kelelahan, ya, selesai sudah. Umat Nasrani, mereka diberi Injil dan mengamalkannya dari zuhur sampai waktu asar, kemudian mereka kelelahan. Ya. Nabi menyebutkan bahwa masing-masing mereka, baik itu Yahudi dan Nasrani, mendapatkan pahala satu qirat. Kemudian kalian, umatku, kalian diberikan Al-Quran dan kalian mengamalkannya dari waktu asar sampai maghrib. Ya, singkat sekali. Ini gambaran pendeknya usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberi ganjaran dua qirat, ya. Pahala kita lebih banyak daripada pahala umat-umat sebelum kita. Sampai umat terdahulu mereka mengatakan, berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau beri kami satu qirat, tetapi Engkau beri mereka, umatnya Nabi Muhammad, dua qirat." Lalu kata Allah, "Apakah aku berbuat zalim kepada kalian? Apakah aku mengurangi pahala kalian meskipun hanya sedikit?" Kata mereka, "Tidak, demi keagunganmu tidak, ya Allah." Ya, maka kata Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada yang lebih dari 70 tahun? Ada, tapi tidak banyak. Ya.
ada tapi tidak banyak. Dan kalaupun ada, mereka sudah tidak lagi menikmati hidup. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ah, hafal tak antum? Ayo, mana yang sering yasinan? Hafal nih. Ah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Orang-orang yang kami beri usia panjang mereka akan kembalikan mereka keadaannya sama seperti keadaan ketika mereka diciptakan, ya, semakin tua semakin lemah, ya. Anak punya nenek, alhamdulillah saat ini masih hidup, usianya kurang lebih mungkin 94 atau 95 tahun, ya. Terakhir kemarin anak kunjungi waktu ke Jogja hari awal bulan kemarin, beliau pesan apa? Mudah-mudahan kita masih ketemu nanti kalau kamu kesini. Kalau nanti ternyata tidak ketemu lagi, maka mbah atau nenek minta maaf sebanyak-banyaknya, ya. Sudah terbayang, sudah enggak nyaman lagi hidup di usia seperti itu, ya. Kemudian tadi yang pertama hadis Nabi bahwa usia manusia itu pendek, ya. Usia umat beliau itu pendek. Kemudian yang kedua, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu memiliki sifat buruk yang kompleks. Macam-macam sifat buruk manusia. Sudah usianya enggak panjang, ya. Sifatnya buruk. Allah mengatakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Jiwa itu senantiasa mengajak, memerintahkan kepada perkara-perkara buruk, ya. Khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dengan tabiat apa? Tergesa-gesa, ya. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim, sezalim-zalimnya. Kemudian apa? Bodoh, ya. Banyak minus-minusnya manusia ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan rayuan setan lagi, ya. Sudah tabiatnya minus, ditambah mudah tergoda oleh setan, ya. Setan sering memberikan angan-angan kepada manusia, ya. Tetapi meskipun semua keburukan itu ada dalam diri manusia, ya, mereka semua punya keinginan yang sama. Manusia punya tujuan yang sama. Antum punya tujuan enggak? Apa tujuan antum? Kira-kira tujuan antum yang sama kayak tujuan kawan antum apa? Sukses. Ya. Sukses dunia akhirat. Sukses di akhirat kemana? Masuk surga. Seburuk-buruknya manusia, dia pasti ingin masuk surga. Ya. Pasti ingin masuk surga. Cuma yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah usia kita pendek. Masalahnya usia kita pendek. Terus apa? Amal belum tentu diterima, sedangkan dosa kita sudah pasti dicatat. Ya, usia kita singkat, amal belum tentu diterima, dosa sudah pasti dicatat, ya. Kalau gini kondisinya, gimana kita bisa berlomba sama umat-umat terdahulu, ya? Usianya mereka panjang-panjang, ya. Maka kembali kepada muqaddimah tadi, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Poin berikutnya, kenapa kita bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, takdirkan antum menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar, kita ditakdirkan berada di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun kita umat yang terakhir, tapi Allah izinkan kita umat yang pertama untuk masuk surga, ya.
Nabi mengatakan nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang paling ujung, paling terakhir. Tapi kita pertama nanti, ya, di akhirat, di hari kiamat. Kita adalah orang yang pertama diselesaikan hisabnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan surga tidak dibukakan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menikmati nikmat yang besar, ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah sudah ciptakan kita dan kemudian memberi kita rezeki. Kalau seandainya Allah hanya menciptakan dan memberi rezeki, itu sudah cukup untuk kita mensyukuri Allah dengan seagung-agungnya syukur. Tetapi bukan hanya Allah ciptakan dan beri rezeki, bal arsala ilaina rasulah. Allah juga kirim kepada kita seorang rasul, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang kunci-kunci kebaikan. Telah menyampaikan kepada kita jalan-jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka apa saja jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju surga Allah? Ya. Jalan pintas untuk menuju surga Allah, ya. Kenapa ana katakan jalan pintas? Ya. Karena kita mendahului umat terdahulu, ya. Kemudian ada jalan-jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, dengannya kita bisa lebih cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan apa? Dengan niat. Ya. Yang pertama dengan niat. Kalau mau masuk surga, atur niat kita. Ya. Niat apa? Niat dalam segala hal, baik itu niat ibadah atau yang dasarnya bukan ibadah. Ya. Juga umat Nabi Muhammad diberikan apa? Diberikan kelebihan dalam masalah ini, ya. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Ya. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil tetapi menjadi besar karena apa? Karena niatnya. Ya. Ada ibadah yang memang itu murni ibadah. Salat kita tadi, ya. Jelas itu ibadah. Perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Perintah, ya, ada tata caranya. Dan ada juga ibadah yang pada asalnya dia bukan ibadah. Contoh apa? Hah? Makan. Tidur. Olahraga. Ya. Asalnya dia bukan ibadah. Ya. Tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah, dengan makan kita niatkan supaya apa? Nanti belajar di kelas enggak ngantuk. Dengan istirahat, dengan tidur kita niatkan apa? Supaya seger nanti waktu bangun salat. Dengan kita niatkan supaya apa? Supaya tubuh tetap sehat. Ya. Asalnya bukan ibadah. Ya. Tapi jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian ulama mengatakan al-alimu ibadat, al-alimu adatuhu ibadah. Orang kalau punya ilmu, ya, antum kalau punya ilmu, adat kebiasaan antum makan, tidur, olahraga, apalagi? Ya, yang lain-lain lah. Itu semua bernilai ibadah, ya. Kalau kita punya ilmu, adat kebiasaan kita bernilai jadi ibadah. Wal jahilu ibadatuhu adah. Sebaliknya orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang jahil, ibadah mereka hanya sebatas kebiasaan, ya. Tidak didasari dengan ilmu. Mungkin mereka sudah niat ikhlas lillahi taala. Ya. Bahkan sampai ada yang menangis, ya.
tapi tata caranya tidak dibarengi dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga ibadah mereka, amaliyah mereka hanya bernilai adat kebiasaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama tentang masalah niat. Ya, nikmat juga bagi kita, nikmat yang besar. Hanya dengan mengatur hati, meniatkan kebaikan-kebaikan, ya, maka Allah akan berikan kebaikan itu kepada kita. Iya'lamillahu apa ayatnya? Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah lihat dalam hati kita ada niat baik, Allah akan berikan kebaikan itu kepada kita semua. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cara kedua ya untuk bisa apa mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala, tadi dengan niat, umur kita pendek tapi kegiatan sehari-hari kita bisa jadi pahala, ya, numpuk pahala kita di sisi Allah. Yang kedua, mengejar surga dengan apa? Dengan melihat fadailul a'mal, ya, dengan melihat fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan dari amalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ada amal-amal yang ringan, ya, semua kita bisa lakukan, sepele kelihatannya, tapi ternyata besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh, sebelum sholat, wudu enggak semuanya ini? Wudu, ya, wudu kan semuanya kan? Setelah kita berwudu, kemudian bersyahadat, ya, ada di dalam doa wudu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Gugur dosa-dosa kita di situ. Sepele, ya. Amal yang ringan yang pasti kita kerjakan. Tapi kadang kita tidak tahu keutamaannya, ya. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun yang ketika dia mengucapkan amin, ya, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, antum lanjut amin, siapapun yang membaca amin dan aminnya ini berbarengan dengan ta'min al malaikah, berbarengan dengan malaikat yang mengucapkan amin juga, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Kalau disebutkan dalam hadis ma taqaddama min dhanbi, yang sudah berlalu, berarti apa? Umum. Enggak disebutkan situ sehari ke belakang, satu bulan ke belakang, satu tahun ke belakang, enggak. Ya, umum semua yang sudah lewat berlalu. Ustaz, anak kan enggak punya dosa, Ustaz. Ya. Anak tadi sudah begini, sudah begitu, ya. Itu musibah. Kadang kita merasa kita bersih dari dosa. Padahal kullu bani Adam khata. Barangkali mungkin tidak sedetik pun berlalu kecuali di sana ada dosa kita, ya. Maka cari fadailul amal. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak. Ada juga buku Fadailul Amal. Ya, ada kitabnya. Bisa kita rujuk. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Memang betul, ya. Di dalam Fadailul Amal itu tidak semuanya hadisnya sahih. Ya. Tidak semua hadis-hadis yang ada di kitab-kitab Fadailul Amal, kitab manapun, ya, tidak semuanya sahih, betul, ya. Tetapi para ulama, ahli hadis, mereka menyebutkan apa? Antum belajar mustalah hadis tidak? Mana kelas 2 SMA?
Ada kelas 2? Mana kelas 2? Belajar mustalah hadis? Ya. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Ini pembahasan awal nih, paling depan tuh kan. Enggak jauh. Ah, apa? Hasan li ghairihi. Iya, pas ya. Ada yang bisa jawab? Hadis hasan li ghairihi adalah kumpulan dari beberapa hadis dhaif. Ya, kumpulan dari beberapa hadis dhaif. Asalnya hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi dhaifnya tidak keterlaluan, enggak dhaif-dhaif banget. Ya. Ada satu riwayat, ada lagi satu riwayat dikumpulkan, maka yang tadinya hadis ini dhaif, lemah dia, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya menjadi hasan karena bantuan temannya, ya, bantuan dari hadis yang mengangkat derajatnya sehingga yang tadinya dhaif menjadi hasan. Iya, di kitab Fadhailul Amal banyak hadis-hadis dhaif. Ya, banyak. Kalau kata orang Jawa itu bukan banyak, banyak, ya. Saking banyaknya, ya. Tapi tadi, ya, ada beberapa pembahasan yang itu riwayatnya banyak sehingga terselamatkanlah hadis yang dhaif tadi, naik derajatnya menjadi hasan, hasan li ghairihi. Taib. Tadi pertama apa? Niat. Ya, niat. Kedua, fadhailul amal. Ya, kejar ini. Ya. Kita melewati hari-hari kan? Kejar ini, ya. Apa ini lagi hujan nih ya? Allahumma shoiban nafi'an, nanti setelah hujan mutir nabi fadlillah rahmati. Baca zikir-zikir harian kita, ya. Sadar enggak sadar kita ada pahala-pahala besar di balik doa dan zikir harian kita itu. Tapi yang ketiga, kita bisa mengejar surga melalui amalan-amalan khusus yang memang disebutkan ganjarannya mendapatkan surga. Contoh, man sholal bardain dakhalal jannah. Yang sholat subuh sama asar masuk surga dia. Ana tadi sholat subuh, Ustaz. Sholat asar juga, Ustaz. Ah, aman. Ya. Aman. Iya kan? Enggak sadar kita bahwa kita melewati amalan-amalan itu, tapi kita tidak tahu keutamaannya. Maka baca, ya, supaya kita semangat untuk mengerjakan amal-amal yang itu sudah biasa kita kerjakan setiap hari. Nabi mengatakan yang sholat subuh dan asar masuk surga, ya. Atau yang ganjarannya sesuatu yang berkaitan dengan surga. Contoh apa? Ana za'imun bi baitin fi radatil jannah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di pelataran surga. Siapa yang mau rumah di surga? Kalau antum punya rumah di surga, mungkin enggak antum enggak masuk surga? Enggak mungkin kan? Pasti masuk surga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin rumah di pelataran surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar dalam argumennya. Santri ini, ya, Ustaz dulu pernah mondok juga kan. Santri itu senang debat, ya. Yang satu punya argumen dikit, kawannya punya argumen beda lagi, ya, debat ribut mereka, ya. Tinggalin, ya. Nabi mengatakan, aku jamin rumah di pelataran surga. Kemudian apa? Man bana lillahi masjidan, ya, walau kamafhasi qatah. Siapapun yang bangun masjid, Ustaz gak punya uang, Ustaz, masjid antum berapa habisnya ini? Besar, ya. Siapapun yang membangun masjid walaupun hanya seukuran sarang burung. Berapa sih sarang burung itu? Hah? Setengahnya kotak tisu ini, ya kan? Ya kan? Burung emprit, burung gereja, paling setengahnya kotak tisu ini. Apa ganjarannya?
banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. 2000 ada infak pembangunan Masjid Imam Syafi'i. Diam-diam antum, bismillah. Mau rumah ya Allah. Masukin 2000. Enggak tahu. Remeh kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Jadi amalannya yang dijanjikan surga langsung atau yang ada kaitannya sama surga, rumah di surga, ya, jalan menuju surga, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, nih antum nih sekarang nih, ya, antum sekarang sedang berada dalam poin ini. Antum sedang berjalan menuju surga. Allah mudahkan jalan antum menuju surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Habis selesai azan sudah ya, Ustaz? Masih ada lanjut sedikit. Oh ya. Baik, kita sedang antum semua ini sedang menduduki apa? Amalan yang paling utama. Menuntut ilmu itu amalan yang paling utama, ya. Amalan agung. Lebih utama dari apa? Dari umroh yang sunnah, ya. Kalau umroh sudah 2 kali, 3 kali, ya, lebih baik antum menuntut ilmu. Haji yang sunnah, haji yang kedua, yang ketiga, lebih utama menuntut ilmu, ya. Antum sedang berada di jalan yang tepat untuk apa? Mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar. Bersabar dan istiqomah di jalan ini. Serta amalkan apa yang sudah kita dapatkan. Bukan hanya antum, siapapun yang datang ke majelis ilmu, ya. Itu pesantren kilat, pesantren yang cuma sesaat. Apalagi antum yang pesantrennya 6 sampai 7 tahun. Yang enggak lulus, yang enggak naik kelas berarti bisa lebih dari itu. Baik, sudah azan deh. Azan dulu kita dengarkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, maka kalau kita mau masuk surga, kita harus beramal. Ya. Harus beramal. Meskipun amal kita bukan penentu kita masuk surga, ya. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah diundang, dipancing dengan amal kita. Banyak kita beramal agar Allah Subhanahu wa taala sayang dan merahmati kita semua. Terakhir, anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jalan pintas itu macam-macam, ya. Yang namanya jalan pintas itu macam-macam. Ada yang mulus seperti jalan tol, ya. Tapi ada juga yang seperti jalan setapak. Tapi semulus-mulusnya jalan tol, ingat, ada juga gelombangnya, ya. Ada gelombangnya. Maka kita perlu bersabar di atas jalan-jalan pintas ini, ya. Perlu kita bersabar, minta sama Allah agar Allah memudahkan kita untuk istiqomah di atas jalan ini, ya, terutama di atas jalan yang paling mulia ini, yaitu menuntut ilmu. Sebagai penutup, orang Melayu suka pantun, ya, ya, Ustaz pantun lah, ya. apa tadi sudah ditulis tadi. Nah, ada kodok di dalam empang. Lokasinya di Bulukumba. Mondok itu memang gak gampang. Begitulah jalan menuju surga.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.